ketika mau jadi pelatih bukan hanya masalah empat momen itu saja, tetapi ilmu-ilmu pendukung itu penting. Bompa mengatakan atau Hare mengatakan bahwa metodologi of training itu dikelilingi oleh banyak ilmu. Tahap otomatisasi setelah berulang-ulang dilakukan. Ya, tahap otomatisasi ini diperoleh apabila 10.000 kali pengulangan. Baru menjadi automatically. Dengan catatan, practice make perfect. Pelatih harus menguasai four moment dalam sepak bola. Karena empat momen itu yang selalu terjadi dalam sepak bola. Momen pertama adalah menyerang. Ketika bola sama tim kita, apa aksi-aksi yang harus kita lakukan dalam menyerang itu dalam rangka cetak gol. Tetapi tidak segampang itu. Bola pasti hilang. Ya, setelah bola hilang namanya momen transisi. Dari menyerang ke bertahan. Jadi pemain-pemain atau pelatih itu harus memahami bahwa momen itu selalu terjadi. Ya, segera mungkin transisi dari menyerang ke bertahan. Setelah itu baru aksi bertahan. Bagaimana bola yang ada di tim lawan itu dipindahkan ke tim kita. Ya, ketika bola dapat dirampas oleh salah seorang pemain kita, segera transisi. Dari bertahan ke menyerang. Karena masing-masing momen itu ada empat komponen yang perlu dilengkapi oleh pemain itu sendiri. Seperti fisik, teknik, taktik, dan mental. Dan masing-masing komponen itu ada lagi subdividednya, ada lagi pembagian-pembagian. Seperti fisik ada daya tahan, ada kecepatan, ada kekuatan, ada flexibility. Masing-masing itu ada lagi. Kayak daya tahan, ada daya tahan aerob, ada anaerob. Kemudian ada yang low intensity, medium, high intensity. Anaerob, ada laktat, ada alaktat. Ya, jadi beratlah kalau seorang pelatih itu berat kerjanya. Yang dulunya mereka, kalau ya sedetail itu harus dipahami oleh. Kemudian perlu dipahami, ketika mau jadi pelatih bukan hanya masalah empat momen itu saja, tetapi ilmu-ilmu pendukung itu penting. Bompa mengatakan atau Hare mengatakan bahwa metodologi of training itu dikelilingi oleh banyak ilmu. Ya, ada anatomi, fisiologi, psikologi, test and measurement, motor learning, sport medicine, sport sosiologi, banyak sekali ilmu yang harus dikuasai. Maka berat ketika sudah menyatakan jadi pelatih itu, dan itu harus dipelajari. Makanya penting team behind team. Tidak bisa hanya satu orang pelatih aja. Perlu orang lain di samping kita untuk melengkapi metodologi of training tadi. Ya, untuk itu seorang pelatih harus selalu mengikuti perkembangan sepak bola itu. Tidak boleh dia ketinggalan. Ya, sepak bola dulu, sepak bola sekarang, yang akan terjadi akan datang sudah diprediksi. Ya, jadi untuk itu berdasarkan tren sepak bola modern itu, para pelatih harus melihat. Ya, katakan kalau dia sebagai pelatih nasional, sejauh mana tim kita ini, pemain-pemain kita ini, ya, bisa melaksanakan tren itu. Ya, jadi tren itu sebagai harga sepak bola yang sekarang,
Ya, kemudian bagaimana kita mendekati itu. Contoh, kalau kita ingin menjadi juara SEA Games, kita harus berkaca ke yang juara. Katakan Vietnam yang juara sekarang. Bagaimana trennya, bagaimana yang ada kekuatan dan kelemahan yang ada sama dia. Itu harus kita ketahui. Ya, dan kita berlatih harus minimal seperti mereka. Dan harus berlebih kalau kita mau mengalahkan mereka. Jadi latihan itu harus realistis namanya. Realistis artinya seperti orang yang juara kita latihan kalau kita mau juara. Makanya kita harus mengamat. Ya, harus kita amati selalu. Ya, ini penting bagi para pelatih dan tidak bisa pelatih itu begitu dapat sertifikat lantas dia hebat melatih. Tidak. Mereka harus sama dengan sebagai pemain. Dia harus melatih berlatih. Ya, karena memahami coaching proses namanya itu. Proses melatih itu banyak tahapannya yang harus dikuasai. Salah satunya bagaimana menguasai coaching point. Ketika kita menganalisis suatu latihan, kita harus tahu coaching point-nya apa sih? Apa yang kita inginkan nih? Sudah sesuai dengan coaching point yang ada ini di lapangan? Kalau tidak, kenapa? Apa penyebabnya? Ini akan diperbaiki, ditunjukkan oleh pelatih dan diulang sampai mereka menguasai coaching point itu. Ya, makanya tahap latihan, tahap belajar motorik itu ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kognitif. Bagaimana mereka tahu dengan informasi kita, ngerti mereka. Setelah mengerti, baru tahap asosiatif namanya. Tahap menggabung-gabungkan, ya ada stop, ada penjelasan, ada pengulangan, ada koreksi. Setelah itu baru yang ketiga, tahap automatically. Tahap otomatisasi setelah berulang-ulang dilakukan. Ya, tahap otomatisasi ini diperoleh apabila 10.000 kali pengulangan. Baru menjadi automatically. Dengan catatan, practice make perfect. Latihan itu membuat orang perfect. Tetapi ada big question. Ketika seorang pelatih membiarkan yang salah itu menjadi milik dia, menjadi otomatisasi yang salah. Penting keberadaan pelatih untuk mengoreksi yang salah. Ketika yang salah dikoreksi, dia akan menjadi perilaku yang positif. Inilah tugas pelatih. Ya, jadi makanya saya yakin pelatih itu kalau benar-benar dia pelatih, dia banyak amal ibadahnya masuk surga dia. Di samping duit dapat, masuk surga lagi. Karena dia memperbaiki orang. Ya kan, memperbaiki orang.